Pasal Ana stop je, Ana terpandang bawah. Sebab Ana tak tahu betul kat mana. So Ana terpandang bawah, dia betul-betul dekat kaki. Okay, welcome back to my channel Aina Zaman. Okay, hari ni Aina nak cerita tentang pengalaman Aina kena serang dengan ular. Actually bukan kena serang lah, dia lebih kepada kita terjumpa ular dan terkejut, dan dia muncul betul-betul dekat sangat, seinci lah lebih kurang macam tu. Kalau lambat sikit je memang kena patuk lah. Itulah pengalaman yang Aina rasa macam pengalaman yang ngeri, yang Aina rasa susah untuk dilupakan dan memang takkan lupalah. Ada siap letak kat blog lagi masa zaman belajar dulu. Okay, so cerita dia macam ni. Aina dulu belajar dekat salah satu college dekat Selangor, Shah Alam. Dekat Shah Alam, Selangor. Aina belajar dekat Unisel. So, dekat Unisel tu, kita orang biasalah bila sem 1 duduk asrama. Bila sem 2, 3 kita akan duduk rumah sendiri, rumah sewa. So, kita orang ni macam bertukar-tukar tau. Pasal Aina duduk, masa Aina sem 2, Aina duduk rumah lain lah. So, terjadi masa sem ke-4 ataupun ke-5, Aina tak ingat. Memang mengejutkan sebab sebelum benda tu terjadi dekat Aina sendiri. Suspend ni. Sebelum benda tu terjadi pada Aina sendiri, Aina dah dengar ada orang cakap, dekat semak tu ada ular, ada pernah dengar cerita ada student-student yang pernah kena kejar dengan ular ataupun pernah nampak ular kat situ lah. So, nak dijadikan cerita, rumah sewa Aina ketika tu adalah seberang dengan Unisel, iaitu dekat Danau Mas. Siapa yang study kat Unisel, korang mesti tahu kat Danau Mas kat mana. Dia betul-betul seberang tasik tau. Ni Unisel, ni tasik, tasik besar. Dan ini kita punya kita orang punya kondo tu lah, apartment tu lah. So kita orang sewa lah kat sini. Tapi kita orang zaman student dulu, kita orang selalu pergi kelas kadang naik bas. Naik bas walaupun dia seberang tapi agak jauh tau. Sebenarnya kalau nak ikutkan dia agak jauh. Kalau kita naik bas, nak tunggu bas, nak pergi ke sini semata-mata memang agak macam orang kata membuang masa lah. Nak dijadikan cerita, dekat situ ada satu laluan semak. Ada satu laluan semak dekat tepi depan kondo tu. Kita keluar gap je, dia ada satu laluan kat sini. Dekat kondo, laluan macam pokok-pokok hutan. Tapi dia punya betul-betul tepi pagar kondo tu ada macam pasir. So macam orang dah macam korek rumput situ, rumput kot kat situ. Macam dah dijadikan laluan lah. Tapi laluan tu laluan macam tanah lah tau. So kita memang pergi kerja. Kita orang memang pergi kelas, memang akan lalu dekat situ. So, setiap hari lalu situ, balik kat situ, pergi kat situ. Sampailah satu hari tu terdengar cerita ramai yang dah terjumpa ular. Dan kalau tak silap, ada juga yang kisah dia pernah kena patuk. Ada tak pasti yang tu. Tapi benda tu memang Aina dengar lah. Tapi pada lama tak dengar isu tu, ada pun macam masih beranikan diri juga ikut jalan semak tu. Sebab sebelum ni kalau Aina malas sangat, kalau Aina rajin, Aina akan ikut jalan tasik tu. Dan tasik tu maksudnya Aina kena ikut jalan dekat tasik tu, kita ibarat kita buat satu round tau. Macam kita pusing. Nak satu round tak lah. Tapi macam dia agak jauh juga lah sebenarnya. Walaupun nampak dekat, dia agak jauh. Sebab dia seberang tu memang agak jauh. Kita berpusing, kita asyik lalu situ. Waktu belum lagi kita jumpa anjing dan binatang-binatang puas kat situ. Macam-macam binatang kita akan jumpa tau. So nak jadikan cerita, lepas dah isu ular tu dah tak ada sangat nak dengar, Aina beranikanlah diri lalu dekat semak tu lagi. Tapi memang tak dinafikan, rumput-rumput tu tinggi tau. Tinggi-tinggi dah. Tapi memang betul tak ada laluan coklat kat situ. Macam laluan memang orang lalu. Aina pun lalu lah. Lalu pergi kelas. Okay, so tak ada apa-apa. Tapi Aina ingat dia cakap, kalau ada biawak, sebab kita memang selalu jumpa biawak kat situ lah. Kat semak tu memang ada biawak kat longkang. Kat belakang tu ada saluran apa, longkang besar yang selalu laluan roji tak tahulah. Laluan apa, longkang besar lah kat situ. Yang besar punya air penuh tu. Dia cakap, kalau kita nampak biawak, itu bermaksud ada ular dekat situ. Maksudnya Aina terfikir lah macam okay, kalau dia biawak dia lalu lah, macam tu lah kan. Lepas tu tiba-tiba masa time Aina terkena tu, Aina dah balik kelas. Masa Aina balik kelas tu lah yang Aina jalan-jalan tau. Ada jalan-jalan
Anda terdengar bunyi macam benda, macam bunyi berjalan lah. Tak nak dengar, oh biawak. Memang betul nampak biawak. Biawak besar, dia dekat dalam longkang. Dia tengah berjalan macam dekat dalam longkang, laju. Tak nak terfikir, saya teringat ayat tu. Dia orang kata, kalau nampak biawak, maksudnya ada ular lah kat situ. Biawak tu tengah lari ke apa, Anda tak pasti. Then, Anda pun tak tahu, Anda dah separuh jalan. Dah separuh jalan tau. Dia punya laluan, dia macam ni. Ha, so yang macam kita mahal dekat sini tu dah jauh dah. Yang mahal dekat sini pun agak jauh jugalah. Tu ni kondo kita. So macam dah sampai dah. Kiranya kalau ibaratnya kita dah sampai kat sini tu, ibaratnya dah separuh jalan dah. So kebetulan masa ni dah jalan sampai dekat sini, kita nak berselekoh sini. Masa ni lah nampak biawak tu berlari. Biawak tu berlari dalam longkang. Yang nampak dekat sini longkang loji semua tau. Masa ni dah nampak dah. Yang depan ni hutan dah. Ini longkang. So biawak tu berlari. Ada dengar, nak tengok biawak. Lepas tu terfikir nak patah balik, dah lalang separuh jalan. Lepas tu Nak teruskan, selain takut. Okay tak apa, ada jalan lagi. Ada jalan laju. Memang laju gila. Sebab anda teringatnya pasal biawak tu, ada jalan laju. Memang laju. Jalan dari sini sampai kat hujung ni. Ni kan ada hutan kan. Okay, Ina nampak biawak tu. Hutan dah takut. Ina dah lalu ke sini. Ada masa anda lalu sini, ha, masa anda nak lalu ke sini tu, anda dengar bunyi pintu. Dan terfikir, takkan ular pula kat sini kan, dah jauh lah nak menghala apa. Orang cakap daripada sini nak ke hujung tu pun anda rasa macam jauh lah. Sebab dia nak terdekat sangat tak, nak jauh sangat pun tak. Tapi kalau kita takut, of course kita rasa takut, kita rasa jauh lah benda tu. So ada jalan lah, ada jalan. Ada bunyi, yang betul, serius bunyi macam tu. Tak ada pun macam, berhenti je, anda tengok. Okay, tak ada apa kot. Masa ada jalan lagi, jalan-jalan bunyi lagi dekat. Oh, bunyi lagi kuat. Lagi dekat. Bunyi tu macam lagi dekat. Ana pergi stop. Ana tak tahu kenapa Ana bodoh sangat pergi stop. Ana pandang je belakang. Oh my god. Masa tu memang Ana menangis-nangis sebab benda tu, ular tedung. Ular tedung kan, kalau macam ni ular tedung kan. Dia muncul dekat Ana punya kaki. Dia muncul dekat macam mana? Daripada hutan tau. Daripada hutan belah sini tu dia muncul. Kaki Ana kat sini. So macam dia betul-betul muncul kat kaki tau. Lepas tu Ana nampak je Ana menangis, Ana berlari. Sebab Ana tak tahu betul kat mana. So Ana terpandang bawah, dia betul-betul dekat kaki. Dan masa tu dia tak adalah keluar kat kaki terus. Dia tak adalah muncul dekat kaki macam tiba-tiba dah ada. Ana pandang tak. Ana pandang belakang macam tak ada benda lagi lah. Tapi tiba-tiba Ana pandang bawah, dia baru keluar daripada semak tau. Kepala dia keluar. Ni kan Ana cakap lalang-lalang tinggi tu. Dia keluar macam tu. Lepas dia keluar macam tu, kepala dia macam ni. Dekat kaki Ana. Kaki Ana kat sini je. Sini, dia sini. Ni semak. Bayangkan. Ni kaki. Ini lalang-lalang tu. Ini dia. Tiba-tiba, saya tengah tengok kat mana bunyi tu. Tiba dia keluar macam ni. Kaki Ana kat sini dah. Betul-betul orang cakap apa. Sangat sikit lah macam. 1 inci, 2 inci macam tu. Memang sangat-sangat dekat. Terlampau dekat. Saya tak tahu orang cakap macam mana. Dia macam betul-betul berdekat. Ana nampak macam memang menangis-nangis. Time tu Ana menangis, Ana berlari terus. Memang tak fikir apa dah. Nak patah belakang tak boleh. Nak lari ke kiri kanan semua tak boleh. Ana terpaksa terus juga. Sebab sini hutan, sini pagar. So memang terpaksa terus. Then Ana terus berlari. Tapi Ana lari jenis yang melompat-lompat tau. Sebab Ana nak cepat, Ana takut. Ana takut dia, kalau Ana berlari macam tu. Takut dia sempat sengat, sempat kejar. Berlari, melompat sampai aku ke hujung tu, dah dapat gate kan. Dah sampai pintu masuk kondo. Menangis-nangis, lepas tu Aina tak tahu, Aina pergi call Aina. Aina pergi call Aina, menangis-nangis kan, tak sempat nak cakap apa. Tak dapat nak cakap apa. Lepas tu Mak Aina pun cakap, apa, kenapa ni asal tiba menangis kan? Aina cakap, Aina dah nangis macam tu. Sebab dia mengah, terkejut, takut. Macam pasangan ada. But first time Aina jumpa ular tu berdepan tau. Geli sangat. Walaupun Aina just nampak sekilas kepala dia muncul macam tu. Tapi hampir nak kena dah dengan dia. Dia dekat sangat dah. Mana rasa macam trauma sangat lah masa kena tu. So Aina call, semua tengok. Segap tengok semua tengok. Aina pun ada dah tak boleh nak fikir. Apa Aina pun tak tahu dia nak fikir. Aina call Mak. So Aina call Mak Aina. Aina cakap lah, Aina tak cakap lah. Maksudnya Aina macam, Mak Aina jawab. Tapi Aina still menangis. Menangis. Sebab tu Mak cakap, kenapa ni? Hijab, kenapa ni? Gitu lah. Sampailah Aina tenang sejak. Aina dah relax. Dan baru Aina cerita. Tak ada. Tadi nampak ular. Dia cerita lain. Tadi kena kejar ular. Aina cakap macam tu. Atau Aina cakap lah, dia sikit lagi dekat kaki. Dah nak kejar apa semua. Dia dah nak patut. Dia betul-betul kat kaki.
Lepas tu daripada lama sikit, dah berbual-bual dengan Hamad semua, dah cerita semua, anda dah tenang. Pada anda tenang, anda dah relax, anda dah macam boleh boleh bercakap semua, dah relax. Boleh nak naik ke kondo, ada punya tempat anda duduk tu. Apartment dah normal sah. Apartment anda balik ke apa, apartment lah. Tapi, mana masa tu terkejut lah. Yelah, kita call. Anda menangis, tak cakap apa. Yang mana dengan menangis, menangis. Bila kau menangis? Macam tu je. So, anda rasa macam, benda tu memang Ana trauma gila. Memang Ana rasa macam takut sangat-sangat. Then lah, pada okay, Ana naik lah kat Ana punya apartment. Ana cerita lah dekat Ana punya housemate apa semua. Dan lepas tu Ana rasa sejak kejadian yang Ana kena tu, ada orang lain juga kena. Dia jumpa pula juga. Dan lepas Ana dengar yang orang tu kena, dan Ana dengar cerita, jalan tu dah ditutup. Dan sejak Ana kena tu juga, Ana dah tak berani lalu dekat situ lagi dah. Aina sanggup ikut jalan jauh dalam tasik tu, walaupun terpaksa jalan jauh pergi kelas, mata-mata untuk pergi kelas. Jadi pengalaman tu memang Aina rasa macam satu pengalaman yang mengerikan, yang Aina takkan lupakan sampai bila-bila. Kena kejar ular. Aina tak tahu lah jenisnya kejar ke tak kalau macam tu, sebab Aina dengar benda tu daripada hujung jalan, hujung selekoh sampai lah ke pertengahan tu. Lepas sampai tengah tu, dia dah keluarkan kepala dia. Dia keluarkan kepala dia tu, Aina sempat lah berlari melompat-lompat. Maksudnya dia tak pandang belakang sebab Aina macam takut dia ada kat belakang, dia kejar laju ke apa kan. Ular ke laju, kalau dia macam tu, gila. Kalau dia jalan macam tu, macam mana kan? Okay guys, untuk memudahkan korang faham situasi Aina dekat sini, Aina akan tunjukkanlah secara roughly sajalah dia punya berlaluan yang Aina cerita tadi tu, yang Aina akan ceritakan. Dekat sini adalah Pasar Puri Danau Mas, tempat Aina punya rumah sewa, dan dekat sini adalah Unicell. Jadi untuk laluan yang Aina lalu tu, apabila Aina balik daripada kelas, Aina akan lalu melintas jalan sini lah. Pernah melintas, saya nak ketembus dekat pokok-pokok ni. Dan kat sini, kawasan ni berbukit tau. Kawasan ni dia berbukit. So, ada langkah longkang ni dan Ana naik kat atas bukit ni. Dan Ana akan tembus ke tasik. Tasik Danau Mas. Kita orang panggil Tasik Danau Mas kalau tak silap. Ana lupa dah. Then, kita orang jalan. Sampai jumpa dekat jambatan ni lah. Sampai jumpa jambatan ni. Terus lagi. Jalan lagi. Jumpa jambatan kedua. So ini ada punya kondo, tapi kita tak boleh terus tembus ke sini. So yang Aina cakap jalan shortcut tu adalah kita lalu ke longkang besar ni, tepi longkang ni. Aina terus saja, terus sampai penghujung sini. Ya, inilah yang Aina jumpa biawak tu, yang dia berlari biawak besar lari dalam longkang ni. Pasal Aina teruskan sampai ke sini. Masa ke sini Aina dah dengar bunyi ular. Aina jalan lagi jumpa lagi dengar lagi bunyi ular, dan Aina stop lebih kurang dekat sini kalau tak silap. Area sini lah lebih kurang macam ni, area sini. Lepas tu Aina terus berlari sampai ke guard. Berlari sebab kita nak ke kiri tak boleh, ke kanan tak boleh. So kita berlari terus dari sini sampai ke guard dekat sini. Ini adalah laluan shortcut untuk student-student Unisa lah, yang mana stay dekat Danau Mas, yang merumah ke area sini. Jadi dia dekat sini punya laluan shortcut dia. Sebelum ni, masa saya nak belajar dulu, sini adalah pokok-pokok tau. Mana ada macam pembinaan sangat apa semua. Memang sini pokok-pokok macam orang cakap apa semak samun. Ha, memang penuh semak-semak lah orang cakap. Nak lalu pun memang seram lah. Dia dapat tanah merah ni. Kita orang lalu jalan sini. Lalu sini, tembuslah ke tasik. Tapi sekarang ni Aina tak tahu lah laluan ni masih dilalui lagi ke tidak untuk student-student Unicell. Sebab dengar cerita lepas kes yang Aina jumpa tu, ada orang lain pula jumpa juga, dan jalan ni rasanya macam dah ditutup ketika tu lah. Tapi Aina tak pasti kalau sekarang masih ada yang lalu lagi, Aina tak pasti. Okay? So, itu je guys untuk pengalaman Aina yang Aina nak cerita kali ni. Kalau korang ada apa-apa benda yang korang nak komen, sharing ataupun nak Aina bercerita, korang just komen dekat bawah. Dan jangan lupa komen dan subscribe. Bye!